Emang rentan bocor sih kalau tapi adem tapi rentan bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengurus pesantren Darul Mulaksin KKR di Buraya. Saya Muhammad Hamzah Arsyad. Nah, jadi 2019 kan di sini. Sebelumnya Darul Mulaksin ini di Selat Panjang di daerah Jana di Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang. Kemudian berpindah ke sini. Pembangunan ini dari inisiatif kami dan tokoh masyarakat terbangunlah gotong royong. Dulu kami mengelanya pendopo, sebelum dibangun asal asrama pendopo. Adalah 8 meter kali hampir 6 meter, lebar 6 meter. Oh, sholatnya juga di sini dulu. Sholatnya di asrama ini. Sholat di situ, belajar di situ, juga nginap di situ. Makan. Ya, makannya di mana? WC, MTK, tempat mandi. Yang sebelah ini samping ini kan ada pakai terpal nih. Ada yang pakai apa namanya terpal. Emang itu apa adanya. Baik itu keramnya, suaranya, emang banyak yang akan kita benahi. Baik itu bak mandinya. Itu kan sebenarnya satu paket dengan asrama ya. Mari juga kan, insya Allah kita akan perbaiki lemari bayi sendiri. Orangnya lihat sendiri kan gimana lemarinya. Ada yang rusak, ada yang bengkel sendiri ya. Rusak ya dia. Bagi masyarakat yang sekitar pondok yang sudah awalnya membantu antusias dan sekarang agak kurang jauh, itu memang jangan memandang aib daripada santri, yaitu mereka lagi keluar atau membuat ulah ya. Juga kita sebagai pengurus juga yang kenanya. Ya cuman kita kan lebih banyak mengingat tentang yang Allah beri nikmat saja. Nah, walaupun ada musibahnya, mungkin itu bisa dijadikan itibar di sini. Saya selalu mengatakan bersantri setelah selesai taklim. Biasa saya katakan minta relanya, minta maaf pada kalian yang bisa belum bisa memfasilitasi apa kan, ataupun ada apa saat kalian ya usip tawakal, berserah pada Allah ya. Kalau nggak berserah pada tawakal, nggak akan berani memulai sesuatu yang belum ada tanahnya kan, ada pun cuma minim. Berserah tawakal dan ya syukur.